Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan Samsung Galaxy A51. Ini adalah peranti terbaru daripada Samsung dalam kelas pertengahan yang mana akan dijual di Malaysia tidak lama lagi. Buat masa ini harga masih tidak kita tahu lagi, tetapi dijangka akan dijual sekitar RM1,299. Apa yang menarik dengan peranti ini, yang pertama sekali adalah skrinnya. Ia menggunakan Super AMOLED Full HD Plus Infinity O Display yang mana agak cantik dan memuaskan. Ia mempunyai kandungan yang mana hitamnya adalah hitam yang gelap. Warnanya juga adalah hidup dan cukup terang apabila ditonton di bawah cahaya matahari ataupun di bilik. Tidak kira kandungan Netflix ataupun YouTube, pengalaman menonton dengan peranti ini adalah memuaskan. Seterusnya, ini adalah peranti kelas pertengahan Samsung yang menggunakan USB-C, mempunyai port BCU audio 3.5mm jack. Yes, untuk tahun 2020, ini adalah satu ciri yang amat memuaskan. Untuk butang kuasa ini, dia adalah seakan Galaxy Note 10 yang mana butang Bixby sudah tiada lagi tetapi telah disatukan dengan butang kuasa yang mana ikut cita rasa pengguna sama ada ingin jadikan sebagai butang kuasa ataupun butang Bixby seperti dua kali tekan, satu kali tekan ataupun tekan dengan lama-lama. Untuk panel belakang, ia menggunakan corak berirama yang mempunyai corak berbeza yang Samsung namakannya sebagai Prism Crush. Untuk pada tangan saya ini adalah berwarna Prism Crush Blue yang mana di mata saya nampak kelihatan sedikit turquoise ataupun kehijauan. Okey, panel belakangnya adalah jenis glass stick, iaitu satu teknologi fusion yang menggabungkan plastik dan kaca menjadikan satu bahan yang baru. Untuk kualiti gambar, hasil gambarnya adalah menarik dan sangat cantik, lebih lagi untuk sudut ultra lebar yang mana mempunyai warna dan dynamic range yang sangat tinggi. Warnanya hidup, butirannya amat jitu dan dia punya kecerahan secara keseluruhan tu memang memuaskan. Tetapi sayang sekali kamera makronya juga tiada autofocus. Jadi untuk mengambil gambar yang jarak dekat yang Samsung katakan lensanya memimik lensa 40mm, tetapi sayangnya seperti tidak. Kerana saya tidak boleh mengambil satu subjek tu seperti lalat dengan jarak yang lebih dekat seperti pada kamera OnePlus ataupun kamera-kamera kelas pertengahan dalam kelas yang sama yang lain untuk mengambil gambar makro yang lebih berkualiti. Untuk kamera selfoto, ia menggunakan lensa 32MP yang mana apabila mengambil gambar, ia kelihatan sedikit pudar dan sedikit lembut kerana ini kan kamera peranti Samsung yang mana lebih kurang setaraf dengan mana-mana kelas yang sama yang telah Samsung lancarkan sebelum ini. Untuk kamera sudut ultra lebar pada peranti ini, ia mempunyai pandangan 123 darjah yang mana adalah sangat lebar dan memuaskan. Ia seakan fisheye tetapi mempunyai fungsi pembaikan herotan yang sedikit baik sehingga langsung akan menampakkan gambar itu unik dan cantik. Tidak banyak peranti kelas pertengahan dengan sudut ultra lebar yang punya warna sehebat ini, jadi itu adalah satu pujian kepada Samsung yang saya berikan pada peranti ini. Baiklah, untuk pembesar suara, peranti ini hanya mempunyai pembesar suara mono yang mana baik-baik saja, tidak begitu memuaskan. Jadi apabila menonton Netflix, walaupun skrinnya cantik tapi audionya tidak cukup baik, secara tidak langsung menjadikan pengalaman pendengaran adalah kurang enak. Kecuali jika anda menggunakan headphone telinga ataupun headphone kepala, kerana pada peranti ini terdapat sokongan Dolby Atmos untuk memberi pengalaman audio yang lebih menarik dengan aksesori audio berasingan. Walaupun peranti ini adalah peranti kelas pertengahan, ia sudah pun menjalankan One UI 2.0 berasaskan Android 10. Jadi kebanyakan fungsi-fungsi yang anda lihat pada Galaxy Note 10 ataupun Galaxy S10 yang sudah pun menjalankan One UI 2.0, mana-mana fungsi atau ciri yang anda lihat pada Galaxy Note 10 ataupun Galaxy S10 yang sudah menjalankan One UI 2.0, anda akan terima daripada peranti ini. Contohnya mode gelap, UI kamera yang lebih cantik, prestasi yang lebih baik, fungsi digital well-being yang lebih fokus seperti focus mode dan juga rekaan antarmuka yang tersendiri daripada Samsung dan juga banyak lagi rekaan-rekaan antarmuka yang lebih menarik dan lebih kemas daripada Samsung seperti di bahagian tetapan sistem dan sebagainya. Untuk prestasi, secara keseluruhan peranti ini sebenarnya untuk penggunaan harian baik-baik sahaja, tetapi apabila menggunakan aplikasi WhatsApp dan menerima notifikasi yang amat banyak seperti menerima mesej-mesej yang agak banyak, WhatsApp akan menjadi sedikit lengah masa dan kadang-kadang membeku. Secara tidak langsung, WhatsApp perlu sentiasa dibuka untuk menerima notifikasi. Jika saya kunci saja skrin dan biarkan, saya tidak akan menerima langsung notifikasi baik panggilan telefon WhatsApp, panggilan video WhatsApp atau juga mesej-mesej WhatsApp. Saya tidak akan terima selagi saya tidak buka aplikasi WhatsApp itu. Ini kerana mungkin adalah sistem peranti ini telah menjimatkan ataupun mematikan aplikasi berjalan di latar belakang agar prestasi secara keseluruhan boleh bertahan lebih baik atau juga ketahanan bateri boleh dijamin memberi satu ketahanan yang lebih bagus untuk
pengguna. Disebabkan latar belakang yang telah dimatikan prosesnya, bateri pada peranti ini adalah amat tahan sekali. Daripada 100% sehingga 15%, saya sudah mendapat SOT sekitar 4 jam 57 minit. Dan baki 15% itu saya boleh tonton lagi video dan sebagainya. Secara tidak langsung boleh menjamin peranti ini mempunyai SOT sehingga 6 jam tanpa sebarang masalah. Duka cita dimaklumkan bateri peranti ini tidak mempunyai sokongan pisang pantas, sebaliknya hanya menggunakan adaptive fast charging 15 watt sahaja, yang mana pada tahun 2020 ini itu adalah sistem pengisian pantas yang agak perlahan. Untuk prestasi pada peranti ini, saya hanya menggunakan sebagai peranti harian saya untuk menggunakan media sosial dan menonton video di YouTube ataupun Netflix sahaja. Ini kerana apabila saya menggunakan Facebook, Instagram dan juga YouTube saja, saya telah merasa sedikit lengah masa. Walaupun terdapat game booster pada peranti ini, saya tidak yakin yang ia akan menjamin satu prestasi yang lebih baik atau yang bagus ataupun juga tinggi untuk membayang permuat dengan yang baik. Kerana apabila menggunakan media sosial sahaja, peranti ini juga sudah memanas, bayangkan pula apabila bermain permuat. Secara keseluruhannya, Samsung Galaxy A51 ini adalah peranti yang sesuai untuk kegunaan media sosial ataupun harian yang biasa-biasa saja. Kerana jika kita bandingkan dengan Galaxy A50 yang sebelum ini, peranti Galaxy A51 ini adalah lebih moden dengan skrin yang lebih menyeluruh kerana menggunakan Infinity O seperti abang-abangnya dalam kelas peranti mercu. Jadi harga jualan peranti ini dijangka pada harga sekitar RM1,299. Adakah ianya berbaloi? Jika anda minat dengan peranti skrin AMOLED yang menyeluruh seperti ini ataupun kamera sudut ultra lebar yang cantik, ini mungkin adalah peranti yang sesuai untuk anda. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.